Ketemu lagi dengan saya Das ya, kebetulan memang lagi di lokasi wedding. Nah, di sini saya akan ngasih report mengenai situasi wedding di sini, sekaligus saya juga akan memberikan beberapa tips mengenai tips foto wedding gitu, seperti apa step-stepnya, seperti apa alat yang kita gunakan juga seperti apa. So langsung aja. Apa kabar kayak gini? Sehat. Gimana persiapannya? Alhamdulillah lengkap semuanya. Enggak, nanti keluarga hadir. Iya. Allah kita kembali. Oh. Jadi gini teman-teman, untuk foto wedding itu teman-teman di samping menguasai peralatan juga harus menguasai rundown acara dan keadaan. Jadi setiap acaranya itu step by stepnya itu teman-teman harus mengetahui setelah ini akan ada acara apa, setelah ini akan acara apa. Nah, untuk menanggulangi hal itu teman-teman bisa berkoordinasi dengan WO atau dengan MC kayak Kang Heri ini. Nah, itu. So, kita langsung aja ya. Kebetulan lagi prepare nih. Kebetulan kita lagi set alat nih. Ini peralatan yang kita gunakan. Ini untuk kamera 1. Ini untuk kamera 2. Nah, di sini ada flash ya, flash eksternal. Nah, ini ada baterainya juga. Oke. Nah, ini trigger nih, trigger. Jadi untuk penggunaan kita kan pakai double lampu ya, lampu flash. Nah, untuk lampu flash itu kita gunakan trigger ya. Gunakan trigger. Nah, ini kita gunakan sekali-sekali saja untuk spot-spot tertentu. Oke. Nah, baterai juga. Nah, baterai teman-teman harus ini, kalau untuk foto wedding itu usahakan membawa beberapa baterai cadangan. Jadi ketika momen berjalan kehabisan baterai juga kita tidak sampai kebingungan. Oke. Ini untuk DSLR ada 2 kamera. Nih, baterainya kita bawa 5. Berarti cadangannya 3 nih, teman-teman nih. Nah, oke, kebetulan ada foto prewednya juga nih. Kita bawa standing untuk foto prewed. Lampu yang kita gunakan ini lampu merek ini, lampu biasa sih, tapi lumayan. Ini merek Bezlack, berukuran 250 watt. Nah, jadi untuk penggunaan lampunya kita menggunakan 250 watt. Menggunakan reflektor atau diffuser itu pakai payung putih. Nah, teman-teman bisa pakai softbox atau reflektor lain ya. Yang pasti untuk wedding itu lampu flash itu wajib, karena kita di sini perlu ketajaman dan terang. Itu saja sih sebetulnya tujuan dari lampu flash itu. Ini dia, ini Alibe ini. Ini fotografer sekaligus lighting man juga nih, lighting man kita. Halo bro. Ini kita menggunakan lighting di pantul atau di boncing nih? Oh, di pantul. Nah, teman-teman katanya di pantul, dia bilang, oh iya ternyata emang di pantul karena lihat dari atapnya juga cukup tinggi. Jadi kalau misalkan atapnya agak rendah terus putih, itu sebetulnya bisa diboncing, itu hasilnya bagus. Tapi karena memang ini gedungnya cukup luas terus tinggi juga, jadi nah itu dipantul, kita pakai reflektor putih. Oke, tips yang pertama untuk foto wedding itu sebetulnya dari persiapan. Nah, persiapan itu mulai dari persiapan peralatan. Nah,
peralatan bukan cuma dari kamera aja ya, jadi pas dari rumah juga dari studio teman-teman itu harus betul-betul dipersiapkan, mulai dari kamera, kamera, lighting, flash, lampu-lampu, kabel-kabel, memori. Nah, memori itu yang paling penting tuh. Sebetulnya kadang-kadang itu kita tidak ingat dengan hal-hal yang sepele seperti itu, memori, baterai, tapi ketika kita lupa membawa itu akan sangat fatal sekali. Maka dari itu memang sehari atau dua hari sebelum hari H itu betul-betul harus dipersiapkan memori harus sudah dikosongkan, barangkali masih ada job lain dalam memori itu harus segera di copy ke komputer teman-teman. Nah, jadi jangan sampai kita berada di lokasi, di memori ada client lain yang memang belum di copy ke komputer, itu akan sangat fatal sekali itu. Nah, baterai juga gitu, baterai itu harus ada cadangan. Kenapa? Karena ketika kita momen berjalan, apalagi akad nikah itu tidak akan bisa diulang ketika kita mengalami low bed, kehabisan baterai. Nah, maka dari itu baterai cadangan itu harus dipersiapkan. Teman-teman harus beli baterai cadangan 1 atau 2 minimal. Oke, baterai cadangan. Nah, yang terakhir ada cek kamera semuanya. Kamera kita betul-betul dipersiapkan mulai dari settingan sampai apakah kameranya betul-betul menyala atau tidak, itu memang harus kita cek dari rumah. Itu. Nah, setelah itu baru ke lighting, flash, lampu flash kanan kiri, triggernya, flash eksternal, dan kabel-kabelnya. Itu persiapan pertama ya. Tadi kita sudah selesai di pemotretan sesi pertama. Sesi pertama itu yaitu tadi rangkaian akad nikah. Nah, rangkaian akad nikah itu mulai dari serah terima, akad nikah, sungkem, dan lain sebagainya. Tadi kan saya sudah memberikan tips pertama. Nah, sekarang di tips atau poin kedua. Nah, apa itu? Poin kedua adalah teman-teman setidaknya harus menguasai lapangan. Penguasaan lapangan itu meliputi lokasi. Jadi untuk ukuran gedung, luasnya, tingginya, ada elemen apa saja di gedung itu yang akan mempengaruhi ke warna atau cahaya. Nah, itu teman-teman harus mengetahuinya. Makanya sebelum berangkat ke lokasi wedding, sebaiknya teman-teman survei lokasi atau setidaknya searching dulu. Searching mengenai lokasi yang akan nanti kita lakukan pemotretan. Nah, itu penguasaan lapangan. Oke. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini cukup penting juga karena menyangkut apa yang akan kita foto nantinya, yaitu susunan acara. Nah, bagaimanapun susunan acara harus teman-teman itu harus mengetahui. Nah, cara teman-teman mengetahui susunan acara itu yang pertama adalah dengan mengikuti atau menghadiri meeting vendor atau technical meeting. Nah, makanya diadakan meeting vendor itu untuk mengetahui rundown atau susunan acara yang akan diadakan di hari H, itu susunan acara. Nah, kebetulan kalau untuk saya sendiri ini kan pakai adat Sunda ya, jadi
untuk susunan acara itu sebetulnya udah di luar kepala, tapi terkadang ada poin-poin atau acara-acara tertentu yang memang ditiadakan, yang memang dihilangkan karena suatu hal lain. Nah, untuk wedding Sunda itu susunan acara dimulai dari, kalau acaranya itu dimulai dari prosesi penyambutan mempelai pria. Nah, di situ kan ada pengalungan bunga, penyambutan, seperti itu. Nah, sebelum acara dimulai juga sebetulnya kita sudah ada sesi pemotretan ya, sesi pengambilannya itu. Pertama, sesi make up. Nah, itu wajib diambil apalagi ketika teman-teman mendapatkan job untuk proyek yang superior ya, kita sebut ya, proyek yang lumayan besar. Nah, itu wajib diambil dari sesi make up. Nah, sesi make up itu biasanya dilakukan kan mulai dari pukul 5 setelah subuh biasanya. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapati klien yang berhijab, teman-teman cukup melakukan dokumentasi itu di pukul 6:30 saja kurang lebih. Nah, karena 6:30 itu hijab sudah terpasang, sudah rapi dan sudah bagus. Nah, oke, okay. Itu sebelum acara dimulai. Nah, pertama make up, kedua untuk footage stage atau lokasi atau istilah lain kosongan, kita biasa sebut kosongan ya. Jadi kosongan itu kita akan mendokumentasikan setiap sudut ruangan, lokasi, mulai dari pelaminan, galeri, detail-detail dari dekorasi itu sendiri. Nah, itu kita ambil juga. Itu kalau misalkan kita memiliki dua fotografer, itu secara beriringan. Fotografer satu ada di ruang make up, fotografer dua ada di lokasi weddingnya untuk mengambil detail-detail foto. Nah, itu. Nah, lanjut ke acara. Ke acara itu yaitu tadi untuk penyambutan mempelai pria. Ada serah terima simbolis. Nah, setelah itu lanjut ke akad nikah. Setelah akad nikah biasanya kita ada break dulu seperti ini kita lagi break, sebenarnya lagi istirahat karena pengantinnya lagi di retouch dulu, lagi retouch untuk baju resepsi, baju yang kedua. Nah, setelah retouch ini akan ada prosesi resepsi. Nah, prosesi resepsi biasanya berbeda-beda tergantung dari keinginan si vendor itu sendiri. Ada yang menggunakan upacara adat, ada yang dengan saksofon atau dengan prosesi lainnya. Kalau saya di sini kebetulan lokasi ini untuk prosesi resepsinya itu dengan saksofon. Nah, setelah resepsi ini teman-teman juga harus tahu akan ada acara apa lagi. Nah, kalau setelah prosesi resepsi, nah resepsi dibuka. Nah, setelah itu kan ada acara foto-foto keluarga. Nah, foto-foto keluarga nanti, nah di sela-sela acara biasanya di pukul 12 atau di 12.30-an itu biasanya dilakukan untuk sesi pelemparan hand bouquet. Nah, itu makanya teman-teman harus dikoordinasikan juga ke pengantinnya apakah ada pelemparan hand bouquet atau tidak. Nah, itu harus kita lakukan karena agar kita tidak kecolongan dalam hal waktu. Itu saja sih sebetulnya. Oke, itu poin yang ketiga ya, cukup sekian dulu. Go!